Minggu ni boleh dah masuk pelan pemulihan dan fasa 2. Jadi aku BDR ni aku fikir nak buat rocket stove lah. Dalam kita tengok dalam YouTube tu banyak yang orang yang buat rocket stove ni, tapi dia kuat. Mungkin lah rocket stove ni dapat inspirasi daripada Swedish torch tu. Mesti Swedish torch tu dulu kan, dia daripada kayu saja. Okey. Jom kita cuba buat. Cari minyak hitam tu pakai ni. Kita sapukan pada dinding tong cat ni. Jadi mudah kita nak keluarkan nanti bila dah siap. Okay, bancu simen. Simen boleh beli kat kedai Eko RM2 je. Okey, masukkan simen untuk buat base dia dalam 1 inci kot. Boleh lah. Macam tu. Rupanya. Okey, masukkan batang besi ni. Ni batang besi kat bumbung van rusak aku ni. Kalau kena beli kat kedai hardware pun ada. Kalau tak ada modal sangat, boleh juga bubuh skru yang panjang-panjang tu. Tapi mau ingatlah, simen ni berat. Base tu kalau tak kukuh memang roboh lah nanti. Okey, masukkan simen semula dalam 1 inci. Okey, hentak macam ni untuk memadatkan simen. Okey, gunakan polistrin terpakai tu buat bentuk bulat ataupun empat segi ke, ikutlah. Untuk kita buat ni tempat abu dia. Faham? Abu dan angin masuk dari bawah. Terpentinglah tu yang untuk menjadikan dia roket tu. Kemudian jangan dilupa buat laluan keluar masuk abu dan angin tu. Okey, kita buat. Bila dah masukkan polistrin tu, kita guna skru lah untuk sendal dia supaya dia kukuh dan tak lari lah bila kita bubuh simen nanti. Boleh tambah lagi skru tu, tak ada masalah, lagi kukuh. Ada skru tambah je. Ada besi-besi pun bubuh lah. Untuk ruang kosong tadi, kita masukkan pasir. Jadi macam ni lah yang kat dalam tu. Okey, faham? Kemudian letakkan bilah-bilah besi atas polistrin tu. Untuk tempat masukkan kayu api, ikutlah tuan-tuan nak buat dengan polistrin ataupun nak beli kat kedai Eko yang bulat ataupun yang 4 segi macam ni. Saya beli kat Eko yang ni, RM2 saja. Jangan lupa tip pelat lubang pasu kat bawah tu. Okey, ni mulanya saya pusing letakkan bahagian yang besar kat bawah, kecil atas. Jadi apinya meroket lah nanti. Lepas tu sel otak saya berhubung, barulah saya sedar kejap lagi saya nak cabut balik bekas tu macam mana. Saya ubah plan lah. Masukkan simen semula tepi tu. Lepas masuk simen dalam 1.5 inci ke, kita masukkan polistrin sebagai tempat untuk masukkan kayu api. Jangan lupa. Ikut tuan-tuan lah, nak buat besar mana ni.
Okey, masukkan simen dari ni sampai sampai atas lah. Okey, ni eksperimen ni. Kebetulan aku ada pipe PVC ni. Aku bubuh je lah. Memanglah dia akan lebur lah nanti. Tapi tak apa, janji ada lubang asap tu. Eksperimen saja. Tak ada masalah apa. Ikutlah, tak nak letak pun tak apa. Tambah lagi besi-besi apa yang ada, skru yang ada. Lagi kukuh lagi. Okey, kita sukat dengan para ni. Aku beli kat Mr. DIY. Harga dia RM5 lah. Okey, ngam. Okey, bubuh simen sampai penuh. Okey, letakkan skru ke ataupun apa-apa besi sebagai penghadang atau lock pada pengepara tadi tu. Jadi kita masak tak goyang lah. Okey, aku tunjuk sekali lagi macam mana rupa kat dalam tu. Okey. 2 hours later. Cabut bekas RM2 tadi. Sembur air sedikit untuk memudahkan kalau ketat. Okey, sukat bekas tadi dengan polisterin terpakai. Potong macam ni. Letakkan di atas stove tadi. Letakkan para. Anak siapa pula dua raya tu. Wey. Masukkan simen. Bagi sampai nama. Two days later. Ini simen pun dah kering. Bancuh sedikit simen untuk kita repair bahagian-bahagian yang tak sempurna. Hari ini KKM melawat rumah aku. Jadi aku dah kena pakai gelang. Kena kuarantin di rumah 10 hari. Sebabkan ada jangkitan, staff jangkitan kat pejabat aku, orang kena positif COVID-19.